Polisi melakukan olah TKP ulang tewasnya ibu dan anak di Cinere, Depok, Jawa Barat. Dalam olah TKP, polisi mengamankan sejumlah dokumen pribadi milik korban. Sementara hingga kini sudah 10 saksi yang diperiksa. Olah TKP ulang dilakukan tim gabungan dari Polres Metro Depok, Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Inavis, dan tim forensik Rumah Sakit Polri di rumah korban di kawasan Bukit Cinere Indah, Depok, Jawa Barat. Olah TKP berlangsung selama 2,5 jam. Dalam olah TKP ini, petugas mengamankan sejumlah dokumen pribadi milik korban yang diduga berkaitan dengan kematian keduanya. Kita bersama dengan tim APSIFOR, Psikologi Forensik, dan juga dari Kesehatan Forensik, Bidokes Polda Metro, melakukan penyelidikan induksi dengan kita melihat dari TKP, kita lihat pola kehidupan dari korban, dan juga pola profil kesehatan dari korban. Yang kita harapkan bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Hingga kini polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 saksi, termasuk pemilik nomor telepon yang tertera di sepucuk kertas yang ditemukan di samping jasad ibu dan anaknya. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky, iNews melaporkan.